Oke, selamat malam. Milih caleg itu ibarat kayak lu milih jodoh. Kayak gue nih ya, gue milih pacar gue itu biasanya itu kita itu pengen kekurangan kita itu biasanya terpenuhi gitu, betul gak? Jadi caleg itu harus bisa menutupi kekurangannya kita. Jadi misalnya nih, kalau gue pilih pacar gue itu, gue gak bisa nabung, dia bisa nabung. Gue miskin, dia kaya. Gue jelek, dia ganteng. Beneran. Mahmud, kamu nonton aku? I love you, sayang. Ya, terus ya. Sekarang udah yang namanya musim pemilu ya, pemilu 2014. Karena gue dari Bekasi, gue pengen pesen kepada para caleg-caleg Bekasi. Kalau misal lu buat program, tolong menyentuh ke pendidikan. Karena anak kecil di Bekasi itu orangnya bangor-bangor, nora-nora. Serius nih. Jadi kalau anak kecil di Bekasi itu, kalau temennya punya sepatu baru, itu biasanya dia main sibuk main kenal-kenalan. Ih, sepatu lu baru, kenalan dong, kenalan dong. Itu masih untung punya sepatu baru. Gimana punya celana baru? Celana lu baru, kenalan dong, kenalan dong. Cok. Ya, makin lama makin gede makin kurang. Ya, udah mulai main kata-kata nama bapak. Bagi lu semua yang masih main kata-kata nama bapak, gue bilangin jangan men, jangan ragu-ragu. Ini gue pernah ngalamin ya, pengalaman buruk mengenai nama kata-kata nama bapak ini. Jadi gue punya temen, itu namanya Radit. Bapaknya namanya Subi. Saking seringnya gue ngatain dia, gue udah manggil dia bukan Radit lagi. Tapi gue udah panggilnya Subi lu, Subi. Yang lucu gue pernah nelpon ke rumahnya. Jadi gue telpon ya. Halo, Subinya ada? Iya, saya sendiri. Gue tunggu 15 menit ya, terus gue telpon lagi, kali ini lebih kalem. Halo, selamat malam om, Raditnya ada? Oh Radit, bentar ya. Subi, temen lo. Ngaco gitu ya. Terus seandainya gue jadi caleg ya, gue itu pengen punya program ya. Program gue itu pemberantasan pacaran di depan umum. Serius ya. Jadi kalau misalnya di Bekasi itu ya, banyak orang yang pacaran di depan kali, di BKT itu. Ya, terus abis itu biasanya mereka pacaran di atas motor gelep-gelepan lagi. Kalau gue jadi caleg, kerasnya pengen gue fogging. Biar kabur. Setelah gue observasi nih ya, ya mereka punya step by step bagaimana cara berpacaran di atas motor. Ya, step pertama itu biasanya 30 menit pertama mereka duduk di atas motor sambil BBM-an, ya kan? Halo sayang gitu. 30 menit kedua, mereka duduk ditutupi motor. Ya, 30 menit selanjutnya motornya ada, kagak ada orangnya. Kan ujung-ujungnya mesum, betul enggak? Masa dia berenang di Kali Malang? Ya, kesel-kesel gue bawa aja motornya. Lumayan buat pacaran depan kali. Serius ya? Terus kalau gue perhatikan, kenapa sih masyarakat Indonesia itu kebanyakan golput? Jelas aja karena mereka tuh sebenarnya nggak tahu calon yang nanti akan memimpin. Mereka nggak tahu profilnya. Karena menurut mereka lebih baik nonton sinetron daripada nonton berita seputar pemilu. Ya, ini serius. Jadi kalau gue lihat emak-emak gue itu demen banget nonton sinetron. Apa sih enaknya? Gak ada unsur edukatifnya, lu tau nggak? Ya, apalagi tokohnya itu aneh-aneh. Ada satu tokoh aneh menurut gue itu ada emak-emak. Antagonis ya, biasanya itu kerjaannya ngomong dalam hati tapi mukanya berekspresi. Biasanya dia ngomong gini, lihat saja pembalasanku. Susah banget men itu hidupnya. Kalau misalnya dia kesasar dan nanya jalan, mungkin kayak begitu juga. Bang, bola kapal lewat mana bang? Oh ibu lurus, belok kiri, ntar ada perempatan, ibu putar balik lagi katanya. Masa iya yang dia katakan? Jangan-jangan dia menipu aku. Lihat saja pembalasanku. Menurut gue daripada nonton sinetron, lu kan lebih enak kalau nonton Metro TV. Ya. Panggil lagi. Acara favorit gue itu demen banget gue nonton Golden Ways ya. Pembawa acaranya itu Pak Mario Teguh. Itu orangnya tenang, kalem. Dan gue rasa itu sosok yang paling pas kalau jadi pemimpin kita. Karena dia tuh gak emosian. Apalagi kalau misalnya macet. Kalau anak orang-orang Jakarta itu termasuk gue, kalau macet itu emosian. Ini kenapa sih ini macet nih? Kan gue mau kerja, Tintin. Kalau Mario Teguh beda. Mario Teguh itu lebih kalem. Kalau misalnya macet dia bilang gini, macet, macet.
Kenapa bisa macet? Gerak. Terus gerak 1 meter ya. Gerak 1 meter dia bilang, super sekali. Supirku yang super, lihat. Lancar. Itu. Pesan itu ya. Ya, menurut gue yang seperti itu harus banyak ya dilakukan di Indonesia, acara-acara seperti itu biar masyarakat Indonesia itu makin apa, makin teredukasi, merubah kebiasaan jelek masyarakat Indonesia. Karena kebiasaan masyarakat Indonesia itu banyak yang aneh. Ya, gue sering banget ngelihat orang Indonesia itu godain anak kecil. Jadi misalnya ya ada ibu-ibu gendong gitu ya, gitu kan? Ya, terus ada yang godain, aduh anak ini lucu banget. Namanya siapa ini namanya? Dan yang menjawab selalu orang tuanya. Asyung om. Oh Asyung, umurnya berapa ini umurnya? 5 bulan om. Di iseng nanya gitu, anak resmi anak haram ini? Anak yang jawab, anak haram om. Selamat malam, nama gue Aldes. Ceng, di depan banyak SPG tuh ntar. Suster promotion girl. Ayo kakak, yang sakit kakak, silakan kakak.